Mengajar di depan para siswa, aku takut membuat kesalahan dan grogi. Mas, harus minggir, ngalangin banget sih. Bukan jatuh, udah dibilangin minggir juga. Udah cepet-cepet, nanti keburu telat. Biar saya berhenti, udah tidak apa-apa. Terima kasih ya. Sama ibu, ibu maafkan teman-teman saya yang tadi ya bu. Mereka itu memang anak nakal di sekolah ini. Iya, tidak apa-apa. Ibu guru baru di sekolah ini. Iya, saya kebetulan guru baru, guru matematika yang akan mengajar di kelas 12 lipat 2. Wah, itu kalau saya ibu. Kalau begitu, perkenalkan ibu, nama saya Anissa. Terima kasih Anissa. Ibu saya izin ke kelas duluan, ibu karena sudah ya. Apa bu? Udah kedengeran. Apa? Udah kedengeran sampai belakang ya? Apa sih? Bicara kok bisik-bisik? Aku perkenalkan, nama ibu Ana. Ibu baru bisik-bisik terima matematika kalian, salam kenal ya. Hah? Apa katanya? Ana? Punya bisik terdiri ayu. Kita kan udah difasilitasi sama sekolah ini. Harusnya ibu udah bawa dong dari perpus. Biar saya saja bu yang membawanya. Boleh, terima kasih ya Nisa. Sama ibu. Bella, Raihan, kenapa sih kamu berlaku tidak sopan seperti itu kepada Bu Ana? Jangan Mama Nisa, dasar so baik, kamu terlalu caper banget ke guru-guru. Lagian, kalau itu guru gak aneh, kita gak akan kayak gitu, iya gak? Iya, betul-betul. Udahlah, Bel, diam. Gak usah dengerin Anissa nasihatin kita. Gak penting, mending kita sekarang tempatin aja. Aku lapar nih. Betul kok, Bel. Apa kata si Raihan? Gak usah deh ada yang cewek kayak Anissa itu. Ya. Gak penting ya. Ayo, ayo. Diam kamu. Orang lemah seperti kamu gak diajak. Betul. Contohlah aku nih yang udah nyiapin kertas ini buat tempelin di motor guru tugas ini. Bagus banget kamu Rehan, kamu memang sahabat sejati saya. Oke deh, aku ikut aja. Ayo, sedang apa kalian? Pak Hasan. Enggak pak, kami enggak sedang apa-apain, cuma lihat-lihat aja. Motornya bagus ya? Betul itu. Tidak, bukannya kita sedang... Sedang apa? Menjengkelkan sekali. Kalian ini pasti mau menjahili Bu Ana, ya kan? Betul, 100 buat Bapak. Enggak jadi deh pak, Bapak salah. 100-nya saya ambil lagi ya. Yalah, Bapak pasti ikut campur. Jadi sisanya saya makan bau itu. Biasa, cantik-cantik kok julid. Awas aja kalian, mau macam-macam. Lagi buat Dinda. Masa, anak-anak. Thank you.
Selamat siang, Bu Adinda. Selamat siang, Pak Hasan. Apakah Pak Hasan sudah makan siang? Aduh, Bu Adinda ini memang boleh, Bu. Cantik itu, sebaik itu, dan Pak Adian lagi. Tidak seperti si Bella-Bella itu, tuh. Dia cantik-cantik, tapi kelakuannya tidak secantik wajahnya. Memangnya ada apa dengan Bella, Pak? Tadi saya lihat Bella dan teman-temannya sedang mengendap-endap di dekat kendaraan milik Buana. Saya curiga kalau mereka akan menusukkan paku di bannya. Waduh, kenapa ya mereka melakukan itu terhadap Bu Ana? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin saja saya yang salah. Baik, terima kasih Pak Hasan informasinya. Kalau ada apa-apa, kabari saya ya. Baik, Bu. Apa yang kalian lakukan dengan motor saya? Motor? Motor apa yang berhenti, Bu? Kalian saat ini sudah membocorkan nomor motor saya? Jujur saja. Ibu, Ibu gak boleh fitnah, Bu. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Betul itu, Bu. Iya, kalian. Ibu apa sih? Buat apa juga kalian membocorkan? Bapak tanya belum sejelas itu. Ya, dan juga
Tuh kan Bu, bukan kami yang menyebarkan video itu. Dian kan anak baik-baik Bu, mana mungkin melakukan hal seperti itu. Keluarkan saja Bu dari sekolah, hukum saja Bu. Diam kalian. Kenapa kamu melakukan itu Clara? Saat itu saya sedikit juga untuk mencari berita terbaru. Dan kebetulan saya melihat Ibu sedang memarahi Bella, Raihan, Dian. Saya pikir itu akan menjadi berita yang bagus. Tapi sekarang saya menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Karena itu dapat mencemarkan nama di sekolah dan juga di Ibu. Ada lagi, saya minta maaf Bu. Tidak apa-apa Clara, yang penting kamu sekarang sudah sadar akan perbuatan kamu. Iya, saya juga sudah memaafkan kamu. Dengan video dan kamu ini, sekarang kita bisa meluruskan kesalahpahaman yang ada. Jadi kalau begitu, Clara, sekarang kamu bisa kan antar dua anak kepada kepala sekolah untuk menjelaskan semuanya. Tentu, saya akan menemani dua anak membicarakan hal ini. Maafkan saya juga ya Bu, karena selama ini perbuatan saya kurang sopan. Saya sudah memaafkan kamu, Della. Maafkan saya juga karena tadi pagi sudah menghadapi kamu. Bu, saya dimaafkan juga, Bu. Betul, Bu. Saya juga minta maaf. Saya juga sudah ingin maafkan. Alhamdulillah, kalian sudah saling memaafkan. Tapi sebelum Bu Anna dan Bu Clara ketemu kepala sekolah, ada yang bisa mereka kamu, Della? Sebenarnya, Bu Anna itu dan kepala saya sudah tidak ada, Bu. Jadi, saya tidak mau Bu Anna menghadap di sekolah ini. Maksud tapi itu, kamu tidak perlu merasa bersalah, Della. Saya mengerti perasaan kamu mulai sekarang. Kamu bisa maafkan saya sebagai kamu sendiri. Terima kasih ya, Bu.